kan raket toko. Kan kita opo. Belum itu. Di ruang sentral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng. Para penonton pemirsa channel Kendil Ireng dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, supportnya. Untuk kesempatan kali ini, channel Kendil Ireng menyajikan, menayangkan aktivitas daripada para santri yang sedang berbakti kepada masyarakat
membangun jalan, memperbaiki jalan menjadi yang dulunya di aspal, kini akan dicor dengan betonisasi. Dan jalan ini nanti akan dilebarkan menjadi 7 meter lebarnya dengan wermes ukuran 8. Kegiatan kami pagi sampai sore itu memasang backgesting sama memasang wermes, dan malamnya kita akan cor sampai selesai. Nah, ini karena ukuran wermesnya adalah 2,10 lebarnya dan panjangnya 5,4 meter. Untuk menjadi 3 meter dari lebar yang sekarang akan dibangun, maka satu wermes akan dibelah untuk sebagai sambungan. Saksikan terus perjalanan kami, para santri Al-Husaini, untuk menjalankan berjuang dalam kebaikan bermanfaat bagi masyarakat umum. Siang ini sudah mulai pemasangan wermes. Pagi ini dapat 3 wermes dan semoga sampai nanti sore bisa lebih dari 100 meter didapatkan. Ini adalah dikerjakan para santri yang notabene basicnya bukan semuanya di bidang pembangunan, tapi dengan kemauan kuat dan bersama-sama kita belajar, maka bisa mengerjakan sesuatu yang kadang kita tidak mampu dengan niat dan keyakinan. Alhamdulillah, untuk hari ini pemasangan wermes sama backgesting sekitar 100 meter. Nah, nanti malam kita akan mulai pengecoran awal untuk melanjutkan perbaikan jalan kecamatan dengan betonisasi. Karena sudah menunjukkan hampir jam 5 sore, aktivitasnya sangat padat. Bubaran karyawan pabrik dan beberapa aktivitas warga yang jalan-jalan sore. Semoga pengecoran nanti malam diberikan kelancaran, kesuksesan, hasil yang bagus, kualitas yang baik, agar bisa dimanfaatkan untuk semua warga sampai jangka waktu yang tak terhingga, tetap awet. Dan semoga yang ikut partisipasi, baik tenaga maupun sedekah pembangunan jalan, perbaikan jalan, diberikan manfaat yang
maksimal juga. Ya, benar-benar dibalas ketatnya. Demikian laporan kendelirang dari lokasi pembangunan perbaikan jalan antar kecamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa saksikan terus live-nya setiap malam pengecorannya.